berjumpa kembali dalam seputaran turnamen Sukata Cup pada hari ini, semifinal antara Persib Sumber Cuma berhadapan dengan Garuda Jaya Pejarahan. Hubungan beberapa menit dan beberapa detik lagi, pertandingan babak pertama akan segera dimulai. Baik, untuk Persib berada di sebelah selat punggung 15, Oka Dewa ke tengah-tengah lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama. Kali ini Persib diberikan untuk menguasai bola di awal pertandingan ini. Iya, halo saja ke depan. Masih aman-aman saja pertahanan sendiri, masih Persija, namun saya akan berlari nomor 12 kali ini lakukan. Halo saja ke depan, namun dapat diantisipasi tadi. Masih lakukan nomor 14 kali ini, Ali ke belakang dia. Ya, ke depan dia di sana, masih ketakati gara pertahanan lawan. Garuda FC lakukan serangan kembali, masih ketakati dia. Tiba yang bayang oleh pemain, halau saja ke depan. Ya, gol! Iya, dengan manis tadi. Salah satu pemain yaitu Garuda menjebol jala daripada Demur tadi sehingga merubah kedudukan 1-0 untuk Garuda 2 Pejarakan. Tarik Masreka sebenarnya diberikan, namun di sana masih ada pemain, ada Lalo di belakang, masih Lalo selesai dia kerjasama dengan Ageng pendek-pendek saja dia dengan nomor punggung 12 kolik tadi ini ambil alih dari proses kali ini, masih kuasai dia proses ke depan dia diberikan kepada nomor punggung 17 ke Udi, maksudnya ke Udi masih ketakati darah bukan tarik kepada para rekannya, namun sayang di belakang masih ada pemain-pemain Garuda kerja sama dia, nomor punggung 8 Eri masih lakukan dia, halo saja ke depan dia diberikan kepada nomor punggung 10 Juli tadi. Masih di sana ada Ali, pendek saja, namun gerak akurat tadi menyentuh nomor 18 tadi. Pandira, masih bisa diantisipasi oleh Zainal tadi. Berusaha kerjasama dengan nomor punggung 12, Kolya tadi diberikan kepada nomor punggung 8, maksudnya berusaha mengejar figur bundar dia. Di sana masih ada Kadizuli, maksudnya ada Eka. Sayang sekali tendangan Eka tadi. Halo saja tinggi-tinggi ke depan, namun kurang akurat. Ya rupanya menyentuh tangan tadi. Rupanya tendangan penalti. Bagaimanakah kali ini, apakah bisa berhasil dengan tendangan ini? Dipercayakan kepada Zuhri rupanya kali ini. Tendangan penalti tadi menambah skor kembali buat Garuda 2 Pejarakan. Dua kembali. Persib kali ini ke belakang dia diberikan pada nomor punggung 6. Masih ketakati nomor punggung 5 April kali ini, halo saja ke depan diberikan pada nomor punggung 2. Main belakang dari para Persib kali ini kembali dapat lakukan dia kerjasama dengan rekannya, tetap di jarak pertahanan sendiri, masih dapat ke depan dia diberikan kepada berfungsi di bawah, maksudnya Deudi masih kuasa Deudi, namun ada Lalo di belakang berusaha mengejar si kulit bundar dia, masih dia kuasai. Masih lawan dia, dibayang-bayangin nomor punggung 9 Zuhaini.
kerjasama dia. Masih Ajeng kali ini kuasai. Masih Ajeng membangun serangan kembali. Ajeng lakukan dia. Kerajaan Madya namun sayang tadi Zulha ini kurang terlalu tergesa-gesa. Masih mulai dari sebelah kanan. Lister jalan dari sana Hendro. Halo saja ke depan dia. Masih bisa diantisipasi. Ada Eka di sana ke belakang. Dia halo saja ke depan. Masih berhasil dari Eka boleh. Iya lebih dulu wasit mengangkat bendera. Hakim garis tadi. Dia berusaha lalu ke belakang dia. Tindakan penyelamatan tadi. Kembali nomor punggung 9 kali ini. Oka bangun serangan diberikan pada Kholik. Namun ada Pongkot di sana. Kembali Eka ke depan dia pada nomor punggung 13. Masri maksudnya. Masih Masri kota katik dia ke belakang kepada Alif. Alif masih kuasai dia. Kembali pada Masri. Masih dia. Kembali lakukan serangan nomor punggung 9 diberikan kepada Eka kembali. Halo saja ke depan kemarin diri maksudnya. Berusaha nomor punggung 12 kali ini. Halo saja ke depan. Dengan semangat tadi kembali bergetar jala daripada Jamur tadi sehingga merubah kedudukan 3-0. Ya kembali perfect kali ini nomor punggung 3 lakukan dia halo saja ke depan. Ada Khairul di sana, ada Khairul, namun di sana masih Khairul kembali, halo saja ke depan dia, ada Pongkot di belakang, masih lakukan nomor 9 tadi, masih Zulhaini, kuasai di daerah pertahanan lawan, masih Zulhaini, namun di belakang ada Ajeng, kerjasama dia. Di sana ada Zuni, masih kotak-katik dia, masih Zuni kuasai dia, ke depan kepada nomor 28 maksudnya, namun di sana ada berdiri tegap Khairul, ke depan dia ada Pongkot berusaha, nomor punggung 9 kali ini, Zuhaini, halo saja ke depan Zuhaini, masih di sana, saya terjadi sepak pojok saja kali ini, Pongkot diberikan kepercayaan. Pongkot dia ambil langkah aja dia hadapi sudut bundar untuk sepak pojok kali ini harus saja tinggi-tinggi ke depan. Ada muncul di sana, ada di ke belakang dia harus saja tadi. Ayo tadi. Ada Ajeng, ada Eri di sana untuk mengantisipasi. Harus saja ke depan. Sayang sekali. Kembali Pongkot ambil ajang dia halo saja ke depan. Namun manis sekali tadi Hendra. Ada Juni. Masih dia kerjasama Juni. Kerjasama dengan nomor punggung 8 kali ini Eri. Eri masih kuasa dia. Sikir bundar dia. Masih Eri ketak-ketik di sana. Umpan tarik Eri. Iya kembali. Menjebol jala daripada Demir berubah kedudukan kembali menjadi 4-0. Menambah skor kembali dari Garuda FC kali ini 4-0. Kembali latihan serangan dilakukan oleh Forces kali ini. Masih kotak-katik dia. Lakukan Forces. Kembali latihan serangan dia. Menilai peluang panjang berakhir babak yang pertama sudah selesai. Ya. Adeka. Langsung saja rupanya ke depan. Tadi ambil oleh nomor punggung 13 tadi Matres.
ke depan dia ada pongkot di sana masih pongkot dia ambil area kemudian serangan balik lakukan oleh Persik kali halus saja ke depan dia masih percaya dia di belakang masih percaya dia kotak kaki nomor punggung 5 ada Abre di sana pendek saja kepada Hikachu kembali kepada Abre Abre masih kata dia masih Abre pendek saja kepada nomor punggung 9 kali ini ke depan dia sayang kandas lagi serangan-serangan dilakukan oleh Persik main belakang dari Persik kali ini Eka masih kotak kaki dia belakang dia pada rekannya masih dia kenapa namun dia di depan dia masih nomor 73 kepada ada di situ nomor 73 di ke depan dia sayang tadi hari kurang akurat dia dapat diambil masih ada teman-teman belakang Persik kali ini kembali Hadi Kacung berikan majar sekiranya bundar namun patah kembali serangan-serangan dilakukan kembali dibiarkan dilakukan masih nomor 73 kali ini masih di sana ada Aero namun sayang tadi lagi dapat dia ada usaha dari mereka sekiranya bundar dia sekiranya mereka masih kiri kote masih kiri ia terjadi pelanggaran rupanya berikan kepercayaan saat ini sebagai Algoe di kiri pertahanan Garuda apakah Juri apakah Eka Juri rupanya sampai saja lalu saja berhasil kali ini masih serangan-serangan dilakukan oleh Garuda kali ini. Halo saja ke depan, masuknya kepada Eka. Masih bisa diantisipasi ke depan dia. Masih kuasai hari nomor 78 kali ini. Masih kotak-kotik dia. Karena pertahanan lawan. Pendek-pendek saja pada nomor 79. Dibiarkan saja ada Eka di belakang. Masih kotak-kotik Eka. Masih kuasai sendiri Eka. Masih Eka kuasai sendiri bunda. Ya, halo saja. Ya, masih bisa atas. Terantisipasi oleh pemain belakang dari Persik kali ini ke depan dia lakukan proses kembali melakukan gerakan-gerakan balik dilakukan nomor 75 kali ini di bayang-bayang oleh pemain belakang dari Garuda kembali proses ke belakang dia pada nomor punggung 9 kali ini dua ini ke depan dia ada muncul di sana namun kawan sana nomor punggung 2 dokter ke depan dia masih diberikan kepada Rahmiah diberikan kepada nomor punggung 5 Abre wasitnya diberikan kembali kepada Haji Kacung wajah Haji Kacung dia kotak-kotik di sana diberikan kepada rekan jadi main pinggir halus saja ke depan namun sayang masih melambung tinggi mengejar dia si kaya bundar masih ada Eka kali ini masih Eka kuasanya masih Eka halus saja ke depan masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang yang mau tadi aman-aman saja kembali pada lakukan serangan terhadap pertahanan sendiri masih proses halus saja ke depan dia masih dekat nomor 25 namun di sana ada bukir kurang akurat bukir masih di sini ada robot rupanya masih tetap ada dia ke belakang dia kurang nomor 75 ada arsi maksudnya robot berusaha mengejar si kiri bundar kali ini masih robot kali ini masih robot pendek saja umpan robot sayang kurang akurat tadi nomor punggung 3 tadi aman-aman saja berhala kembali masih bisa diantisipasi Eka masih kata-kata Eka masih Eka sayang pelanggaran rupanya tadi terhadap Eka sementara ada muncul di sana 4 personel sampai detik rasa Haji Kacung turut dia awas saja ke depan masih melebar rupanya di sebelah kanan Mister Gawang Depok tadi pendek-pendek saja diberikan pada Alif masih kata-kata Alif dari pertahanan sendiri masih Alif lakukan dia masih Alif ke depan dia diberikan kepada pengejar pikir dan jendal nomor 79 kali ini nomor 79 kali ini awas dengan gol iya aman-aman saja Oka kali ini menjebol jalan kembali menambah skor 5-0 daerah pertahanan sendiri pendek-pendek saja kepada Arif ya masih kuasai Arif pendek-pendek ya masih Arif kembali kepada rekannya ke depan kepada robot maksudnya namun di sana ada Khairul masih bisa diantisipasi kembali serangan serangan lakukan dia masih dari Garuda FC kali ini kotak katik dia diberikan kepada Khairul langsung saja ke depan kepada 13 masih kuasai dia
masih ketakati mampuan 15. Apa diantisipasi ada pemain-pemain belakang daripada Porter kali ini. Nomor 79 tadi masih kembali nomor 79 Yuhaini maksudnya di sana ada agar berusaha nomor 75 bersama kejadian di sana masih nomor 73 karena kali ini pada nomor 79 ada otak kali ini masih kuatai dia si jantung ini masih si jantung buat si putar masih si jantung Allah saja dia gol masih sasuk terus kembali berjalan daripada proses menambah sektor lagi 6-0. Panjang musim. Dia aman depan dia Pak. Masih ada di sana muncul. Bonjol masih kuat dari dia. Masih halo saja ke depan. Tayang ada nomor punggung 4 tadi. Langeri tadi ambil alih kembali. Isada ada Eka masih kuat. Halo saja ke depan dia. Dikampung masih kembali kuat. Namun sayang lebih dulu tadi dia berkeluar dari sarannya untuk menyelamatkan daerah pertahanan. Kembali berusaha Haji Datung dari membangun serangan. Kalau pendek-pendek saja kepada rekannya. Namun kandas lagi. Masih Haji Datung kuasai ke depan dia. Kepada nomor punggung 5. Masih kuasai dia. Masih sayang kandas di pemain belakang daripada Garuda. Ada lalu di sana. Kerjasama dengan Eka. Eka masih kuasai bola dia. Di bayang-bayang dengan BR tadi. Masih Eka kuasai dia. Masih Eka. Pendek saja kepada Ali. Masih kata-kata diberikan kepada Eka kembali. Masih dia diberikan kepada nomor punggung 13 kali ini. Masih tetap kapik dia diberikan kepada Masri ke depan dia Masri-masrinya. Namun sayang masih bisa ada Khairul di sana. Kerja sama di sana masih kuasai dia. Harus dia masih tetap kapik dia di sana. Daerah pertahanan lawan. Allah umpan tarik saja rupanya. Namun sayang masih berada di sebelah utara. Jadi kami mohon maaf pada para penonton yang sempat hadir. Iya, penonton sore hari ini hanya 300 orang. Berhampir-hampir meninggalkan tempat. Ya kembali lagi. Halo saja ke depan dia. Masih tetap hati dia. Kerawat pun bisa melahir. Masih terhati dia. Nomor 13. Berusaha mengejar segera bunda dia. Ada Yusuf di sana. Namun saya Eka. Masih ke depan dia. Masih tetap hati dia. Membawa serangan kembali. Lakukan. Harus ke depan dia. Ada yang di sana. Masih terhati. Halo saja ke depan. Namun sayang di belakang ada Khairul tadi. Horik, robot dia. Pendek saja kepada Eka. Eka masih kuasai dalam pertarungan lawan. Masih Eka dia. Kerjasama dia dengan robot. Kecepatan robot. Layar masih itu panjang. Berarti babak yang kedua agak berakhir. Dengan skor 7-0 untuk Garuda FC. Untuk besok pertandingan pamungkas antara Sutro Bali Sumber Kelompok berhadapan dengan Gapura Mas Tanggalangit. Untuk besok final.